Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya IPS dan selamat datang di channel Sis Inside Us. Buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, di channel ini kami posting acoustic cover, metal cover, konten tutorial, vlog, dan juga konten audio only atau MP3. Dan kalau kalian suka dengan karya-karya dari Sis Inside Us, kalian bisa like, comment, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami, dan juga sebagai bentuk dukungan, support ke channel kami supaya bisa konsisten dalam membuat video. Jadi di video pertama kali ini, saya mau mengumumkan bahwa channel Sis Inside Us sekarang tidak hanya mengupload musik cover, metal cover, acoustic cover, tapi kita juga punya konten lain. Jadi untuk kalian sobat cover yang mau membuat cover musik, acoustic, metal, dan sebagainya, dan kalian bingung bagaimana caranya, bisa stay tune di channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notification bell-nya. Kita bisa sama-sama sharing tentang bagaimana membuat cover untuk YouTube. Di konten ini, kami tidak mengajari tentang bagaimana cara untuk membuat, tapi lebih ke sharing hal-hal apa saja yang sudah kami lakukan, bagaimana kami membuat cover, dan itu akan kita bagikan ke sobat cover semua supaya kita bisa sama-sama terus berkarya dalam menyemarakan belantika musik Indonesia. Asik, apaan sih? Di channel Sis Inside Us ini sebenarnya sudah cukup lama. Kalian bisa lihat di sini, pertama kali channel ini mengupload itu tahun 2011. Ini zaman-zaman waktu saya masih SMA, kita udah upload cover. Sebenarnya bukan cover sih, ini kayak rekaman kita perform aja. Yang pertama ini waktu kita mengisi event gigs, dan yang kedua ini waktu kita latihan di studio. Dan ini iseng-iseng aja, yang nonton juga cuma 87, kalau yang ini 237 kali ditonton. Di sini juga kita bisa lihat ada video tahun 2012, ada video tahun 2013. Jadi memang semenjak SMP, saya sendiri udah terjun di dunia musik, yaitu udah main band ya semenjak SMP, kemudian lanjut SMA main band. Dulu nama band saya itu ada Asterix, ada Bleeding Democration, The Falcon. Shoutout buat teman-teman yang berada dalam satu band dengan saya dulu. Dan juga waktu kuliah itu saya juga tetap aktif bermain musik. Saya bentuk band akustik namanya Sis Inside Us, dan nama itulah yang sampai sekarang saya pakai untuk channel ini. Dan kalian bisa lihat di sini juga ada banyak video-video kami, video amatir lah yang kami upload. Jadi semenjak tahun 2014 waktu itu kita juga udah sering bermain musik bersama teman-teman Sis Inside Us. Waktu itu kami cuma sekedar membuat cover akustik, dan kemudian kami tampil, kami perform di acara-acara. Ada juga sempat kami ditawari untuk menjadi pengisi di kafe, mengikuti lomba akustik dan sebagainya. Dan juga selain semua kegiatan itu, kami juga sering keluar bareng teman-teman Sis Inside Us ini. Kita sering keluar ke taman kota atau kemana aja lah gitu, membuat cover, membuat musik, main-main, ngejam dan sebagainya. Dan itu kita videokan, dan videonya sangat banyak sekali. Dan waktu tahun 2016, karena memori penyimpanan di laptop saya itu penuh, jadi saya berpikir gimana ya saya bisa taruh video ini supaya tidak hilang. Kemudian semua video-video itu akhirnya saya upload di YouTube. Kalian bisa lihat di sini, 2016 itu dimulai dari sini. Ini video-video kami waktu ngejam, ini waktu ngisi acara di kafe, ini yang ngejam di taman kota, udah banyak. Ini sampai 5 halaman ya. Jadi memang sudah sangat banyak sekali lagu-lagu yang kami cover, lagu-lagu yang kami mainkan. Hampir 100 video saya upload ke YouTube. Dan akhirnya saya sempat vakum untuk membuat musik karena waktu itu sibuk dengan kerjaan. Lalu kemudian saya merasa, aduh, kayaknya jiwa musiknya udah mulai agak hilang. Dan saya lupa tahun berapa waktu itu, kalau nggak salah 2017. Akhirnya saya memutuskan untuk mulai kembali membuat musik, membuat cover, walaupun waktu itu sambil bekerja di kantor. Pada waktu selingan, di sela-sela pekerjaan, lagi istirahat, dan saya boring, saya bikin musik gitu.
Di sini ada contoh cover. Ini waktu masih jadul banget, hanya sekedar gitar dan kamera HP yang dipakai untuk membuat cover. Dan saya upload di Instagram. Ini ada banyak. Yang ini awal-awalnya saya upload di Instagram saja ini sebenarnya. Saya juga sempat membuat konten-konten lain ya, kayak ini. Ya, jadi itu sedikit tentang sejarah channel Sis Insiders dan sedikit cerita backstory dari Sis Insiders. Mungkin kalian bisa skip aja. Ngomong apaan sih? Kemudian beralih di tahun 2018, nah di situ saya sudah mulai sedikit serius dengan apa yang saya kerjakan di YouTube, itu membuat cover musik. Dan sejauh perjalanan Sis Insiders mengupload atau memposting cover-cover di YouTube, sayangnya penonton yang kami dapatkan tidak sebanyak yang diharapkan. Kalian bisa lihat di sini, hanya kisaran 100-200, seperti ini misalnya 127, 152, nah ini agak banyak, 318, 191, 200, dan bahkan ini hanya ada 16, 81, 27. Dan itu alasan pertama kenapa saya mau membuat konten lain, karena kami sepi viewers. Makanya kalian tolong, kalau kalian suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe, nyalakan notification bell-nya, dan kalian bisa request, kalian bisa kritik, komentar, tapi tetap dengan bahasa yang sopan dan santun ya. Terus juga alasan yang lain, karena waktu saya sempat menonton beberapa video tentang channel YouTube yang membuat musik cover, mereka mengatakan bahwa agak susah bro memang untuk berkembang kalau channel kamu itu hanya diisi oleh cover musik, jadi channelmu juga mesti diisi dengan konten lain. Saya memutuskan untuk akhirnya membuat konten lain, yaitu Sis Insiders How To, Sis Insiders Vlog, dan Sis Insiders Audio Only. Terus yang berikutnya adalah saya menonton beberapa video di YouTube dan mereka mengatakan channelmu akan lebih baik jika memberikan manfaat bagi para penonton, ya selain sebagai hiburan tapi memberikan manfaat yang lebih daripada itu. Makanya saya semakin kekeh untuk membuat video tutorial, bukan bermaksud untuk menggurui tapi hanya sebagai media untuk nge-share tentang begini loh kami membuat musik cover. Terakhir ya, saya juga pengen explore kemampuan aja, bagaimana sih kalau misalnya saya membuat konten-konten lain kayak tutorial atau konten vlog dan sebagainya. Nanti kalian bisa cek aja, kedepannya akan lebih banyak konten-konten selain daripada musik cover, metal atau akustik. Makanya stay tune di channel Sis Insiders ya. Salah satu dari konten tambahan itu adalah Sis Insiders How To. Sis Insiders How To itu adalah konten yang berisikan tutorial bagaimana membuat teman atau membuat cover musik sampai akhirnya jadilah sebuah file yang berisi audio dan video cover musik kalian. Suka dengan video musik cover kami dan kalian menemukan manfaat-manfaat lain dengan menonton konten tutorial Sis Insiders How To, kalian bisa dukung channel ini, support channel ini untuk lebih berkembang ke depannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sis Insiders. Jadi segitu aja dulu untuk konten pertama kali ini, dan maaf kalau saya ngomong masih agak belepotan, soalnya udah lama saya nggak membuat konten monolog seperti ini, jadi baru mulai membiasakan diri lagi. Akhir kata, Sis Insiders out and keep rock!